Baik anak-anak, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa Kompi mengingatkan mahasiswanya bahwa 2 minggu yang datang kita akan kuis. Siap ya, bisa dipahami? Siap. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore. Sore, Pak. Tadi mau ngomong apaan coba? Sini ngomongin. Ini nih, lihat nih Mahdhuf Ihsan nih. Gua tuh lihat dia Instagramnya, dia tuh sering ke luar negeri, Belanda, Rusia, Turki, Jepang. Nah, terus gua lihat yang ini nih ada model United Nations. Oh. Gua tuh mau ikut 2 minggu lagi ya, ada MUN di Harvard, US. Gua tuh mau ikut tapi sayangnya tadi ada kuis. Tapi sayang banget sih kuis dia. Tapi emang lu mendingan ikut kuis sih, gak worth it juga ke luar negeri. Wow, biayanya banyak, persiapannya juga. Emang kan 2 minggu lagi kan? Emang udah siap apa aja? Nih, ganti dulu dong, persyaratan dulu nih, coba lu. Beda, coba persyaratan apa sih? Persyaratannya jelas kan, gua udah punya paspor. Nah, itu lu punya lembaran bikin. Visa gua tinggal nyapin. Iya. Terus bikin position paper, gampang lah. IPK, 3,5. Terus TOEFL 500. Oh ya lu abis TOEFL kan kemarin? Bisa banget itu mah, udah jap. Tapi menurut gua mendingan lu harus ikutin kata dosen. Mendingan ikut kuis. Lu inget gak sih kuis tuh berapa persen lo besok lo gede cuy? Cuy, tapi kan lomba lebih gede juga cuy. Gak worth it, lu ujinya pasti bakal susah, duitnya juga susah. Oke syarat bisa, tapi syarat kan belum tentu menang. Iya sih. Lu kalau gak menang malu di sana cuy. Jangan malu Jak, justru lu keluar negeri itu bawa nama IPB. Menang kalah belakangan, slow aja. Coba lu udah mikirin belum izin buat minggu depan gimana? Wah, ya izin aja sih. Gampang kan? Tahu izin mah gampang cuy, kan udah ada Ritmawan, nanti diurusin cuy. Oh iya, sekarang udah bisa ngurus izin itu mah. Bisa sekarang bisa. Itu bisa kalau itu dosen nih bapak lu. Emang dia bapak lu? Ya, dia bapak gua di kampus, bro. Oh, cuma ya enggak apa-apalah, gua coba dulu. Pertama kali nih cuy. Iya. Ini pengalamannya, Tres. Susah buat keluar negeri. Lu kira pikir gampang apa keluar negeri? Jarang-jarang ya lo. Jarang-jarang gratis lo. Udah Jack, prestasi di luar itu penting, berangkat aja. Gak usah, udah lu mendingan ikut kuis, yang pasti-pasti aja lah di kampus. Lu ngaco aja, justru di luar juga penting, Kres. Justru kita harus mendingin yang lulusan di dalam dulu baru keluar. Justru prestasi di luar nih, keluar negeri itu enak cuy, dan itu gratis loh. Pentingan IPK di mana-mana. Gimana ceritanya kok jadi IPK? Loh, justru di luar lebih penting dong. Lah di mana-mana kan tujuan kuliah itu IPK, lo mah mentar-ntar aja. Tetap aja hidup itu nggak cuma IPK. Ini anak mau keluar negeri lu diem aja. Kerja butuh IPK. Udah. Kenapa lu pada yang ribut sih gue? Kenapa bang? Untan, kenapa sih berantem lu? Berisik amat. Turun. Ih, kok suruh turun? Udah turun aja dulu. Kali bang, suruh turun bang. Turun aja dulu. Ya bang. Itu.
Apa sih yang diributin? Lah lu yang bikin gua gagal presma tahun lalu. Lah lu kok nyupir? Gak penting. Kalian kenapa ribut-ribut? Jadi gini, gua tuh 2 minggu lagi rencananya mau ikut MUN US. Cuma mereka nih pada julid karena gua tuh harus nyiapin perizinan, nyiapin dana, macam-macam deh. Nah, mereka pada julid tadi berisik. Nih, kalau lu pada punya masalah, itu dijulitin di tempat yang benar. BMKM IPB dan Ditmo PK saat ini sedang mengadakan survei untuk menampung julitan-julitan kalian tentang prestasi mahasiswa. Caranya, isi di ipb.link/survei/prestasi/mahasiswa. Oh. Makanya, ingat. Jangan lupa isi linknya.